that we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon. Ketemu lagi dengan saya, Mas Angga Suprapto, Penangkaran Murai Batu, Mas PR Medan. Selamat datang buat tim Cakrawala Sumut di kediaman saya ya. Kita kali ini bincang-bincang mengenai produksi generasi kedua ataupun yang disebut dengan F2. Kita coba lagi fokus kembangkan untuk hasil-hasil penangkaran ini biar bisa lebih bagus lagi dari induk-indukannya. Kita coba terobosan-terobosan baru ya, dari generasi-generasi pertama sampai kedua, mudah-mudahan bisa ketiga, keempat, dan seterusnya bisa dapat hasil yang lebih baik lagi. Memang dari F2 ini alhamdulillah sudah ada yang kelihatan, masih trotoarnya itu sudah mulai bakat yang lebih baik dari indukannya. Dari itu kita off dulu beberapa indukan yang indukan pertama dari F0-nya itu kita istirahatkan. Kita fokus ke F2-nya dulu saat ini. Doain ya kawan-kawan di temannya, mudah-mudahan sukses. Pada dasarnya sih kita hobi ya, seneng lah lihat murai batu ini, apalagi keindahan suaranya, gayanya, dan memang yang adanya peragaan, perlombaan itu yang lebih ditonjolkan itu gaya, suara, volume, dan kepiawaiannya membawakan lagu ataupun isian-isian burung-burung lain yang dibawakannya. Dasar itu kita coba kembangkan. Kebetulan saya ada beberapa indukan yang memiliki kriteria mainnya nagen satu tangkringan, volumenya yang di atas rata-rata ada di indukan yang lain, bodinya besar, ekornya panjang. Itu menambah nilai plus lah ya, menambah eksotis gayanya gitu. Jadi coba itu yang kita pelajarin, kita kembangkan, kita kombinasikan. Gimana bisa menghasilkan anakannya itu yang seperti itu. Bodinya besar, ekor panjang, volumenya di atas rata-rata, mainnya nagen. Target saya kedepannya sih itu. Mudah-mudahan aja bisa tercapai, mohon doanya kawan-kawan semua ya. Kita bisa berbagi, bisa sharing ilmunya. Mana tahu ada masukan-masukan yang boleh disampaikan ke saya. Nanti hubungin aja di sini, di nomor saya. Ini nomor handphone dan WA saya. Oke, ucapan ya. Mari kita lihat F1 ya. Nah, ini yang dari hasil F1 dan F2-nya terah juara lah boleh dibilang ya, dari Bangorok dan Mariki. Ini yang F2. Yang atas F2. Ini umur sekitar 25 hari. Kalau yang di bawahnya baru F1 juga. Itu sudah umur sekitar 1 bulan. Baru umur seminggu ya, baru kita angkat. Ini F1. Nah, alhamdulillah dapat 3 ekor ya.